Yang kami hormati seluruh Civitas Akademika Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, serta yang kami banggakan seluruh mahasiswa Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka mengikuti kegiatan International Public Lecture yang bertema The New Normal Era Challenges in Embracing Society 5.0. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Ustaz Al-Ma'arif Siduri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama opening speech yang akan disampaikan oleh Direktur Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmawati MAG. Dipersilakan. Yang sempat hadir dalam offline dan
Universitas Malaysia. Jadi kita laksanakan dalam bentuk Zoom. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sesungguhnya acara kita hari ini adalah sebuah sulapan. Ya. Jadi inilah kita bagaimana bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan untuk meraih nilai tertinggi pada akreditasi orang nanti dari ekonomi syariah. Jadi kita menggelar sebuah acara seminar internasional. Kita tahu bersama bahwa kita IAIN Sultan Ageng Gorontalo sementara bekerja keras untuk meraih nilai unggul dalam rangka alih status kepada UI Sultan Ageng Gorontalo. Mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita bisa mendapat nilai unggul.